Pemirsa, terminal tipe A Kota Sukabumi mulai beroperasi untuk bus angkutan kota dalam provinsi. Namun berdasarkan hasil pantauan, masih terlihat sepi, bahkan jumlah penumpang yang datang maupun berangkat berkurang hingga 70%. Terminal tipe A Kota Sukabumi saat ini telah beroperasi kembali, namun masih banyak bus yang belum beroperasi, bahkan terminal pun masih tampak sepi. Tampak hanya sejumlah penumpang yang akan menggunakan transportasi umum tersebut. Bahkan beberapa perusahaan bus masih berhenti sementara akibat berkurangnya jumlah penumpang. Hanya transportasi umum AKDP yang mulai beroperasi, sementara untuk AKAP belum ada keputusan dari dinas terkait. Sopir bus Hendra mengatakan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan untuk penumpang bus dengan mewajibkan penggunaan masker dan hand sanitizer. Selain itu, penumpang harus tetap menjaga jarak. Saat ini kapasitas penumpang hanya diperkenankan 50%. Di dalam bus ya untuk dicuci tangan seperti itu, penumpang diarahkan sama konektur suruh pakai masker, yang tidak pakai masker suruh turun, suruh beli dulu. Kepala Terminal Tipe A Kota Sukabumi Yuki Rahmat Yunus mengatakan, meski angkutan kota dalam provinsi telah beroperasi, namun pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan disinfektan, fasilitas cuci tangan serta hand sanitizer. Selain itu, seluruh awak bus dan penumpang harus menjalani pemeriksaan di Terminal Tipe A Kota Sukabumi. Terus prosedur kesehatannya tetap diterapkan atau tetap kita protokol kesehatan khususnya di Terminal Tipe A Sukabumi ini, setiap penumpang baik kru kita sudah selalu wawar, kita bikin banner untuk selalu pakai masker, dan khusus penumpang kita disterilkan bilik sterilisasi dulu buat pribadi orang yang tersebut, dan kita periksa suhu oleh petugas dari Terminal Tipe A Kota Sukabumi, dan armada pun seperti demikian. Meski bus AKDP telah beroperasi, namun para sopir tetap mengeluh lantaran jumlah penumpang berkurang hingga 70%, terutama untuk jurusan Sukabumi-Bandung. Budi Setiawan, Bandung TV.